sebelum berangkat sekolah, kita berpamitan dengan kepada orang tua. Saat berpamitan kepada orang tua, kita ucapkan maaf, salam. Berikut ucapan salam ketika berpamitan pulang kepada guru adalah, aku pulang dulu ya Bu, aku minta izin ke belakang, aku keluar sebentar, aku minta izin pulang dulu ya. Berikut yang termasuk huruf konsonan adalah A, M, U, M. Huruf vokal dalam kata gemuk adalah A dan U dan I, E dan U. E dan U. Huruf A termasuk huruf vokal. Lambang bilangan 6 adalah 6. Jumlah huruf pada kata di samping adalah 4. Nomor 9. Nomor 9 deh. Nomor 9. Jumlah apel di atas ada 7. 10 sikap tubuh saat berjalan adalah tegap. 11. Saat berjalan harus bersikap bercanda, hati-hati, tergesa-gesa, hati-hati. 12. Berikut contoh gerak kaki adalah berkedip, berlari, mengangguk, berlari. 14. Suara yang 13. Setiap orang memiliki suara sama, persis, berbeda. Berbeda. 14. Suara yang berbeda-beda dinamakan pita suara, nada, warna suara. Yang benar nada suara. Warna suara. 15. Petok-petok merupakan suara hewan, ayam, sapi, kucing. Yang benar adalah ayam. Tiba di rumah setelah bepergian, hendaknya mengucapkan salam. Berpamitan adalah contoh sikap yang baik. Berkenalan dilakukan dengan berjabat. Berjabat tangan. Langsung tulis tangan. Tangan, ha.
Nomor 4. A, I, U, E, O merupakan contoh huruf vokal. Vokal, cek. Oh iya ya, enggak apa-apa. Nomor 5. 8 dibaca 8. Terlihat huruf apa angka? Hurufnya. Delapan. Delapan. DA-nya ketinggalan. Nih, mengapa? Delapan. Gambar stroberi di samping menunjukkan lambang bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Angkanya aja. Angka. Olahraga membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Spasi. Kurang spasinya deh. Masih. Saat berjalan, pandangan mata ke arah depan. Kiki ingin mewarnai buku gambar Kiki. Membutuhkan buku gambarnya, koma, Kiki membutuhkan pensil warna. Spasi, spasi. Sepuluh kertas lipat dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan.
lagi. Bagian C di belakangnya. Di belakangnya. Berikan 3 contoh huruf konsonan. M, R, D. Wah, boleh apa aja. U ini aja. Apa namanya? Urut. Urut apa aja? B. B terus C. Oh, ini loh, nomor 1 dulu. Apa yang kamu ucapkan ketika berpamitan? Salam. Assalamualaikum. Cepetan. Assalamualaikum ya. Di sini, Ma. Ya. Apa yang kamu ucapkan ketika berpamitan? Assalamualaikum. Berikan 3 contoh huruf konsonan. B. C. D. Ya udah tulis. Koma, koma. Spasi, koma, D. Hitunglah jumlah huruf vokal kepada kata di bawah ini. Belinda. Huruf vokal ada 1. Apa aja? Ada E sama I sama A. Berarti ada berapa? Ada 3. 3. Tulis. Okay. Tulis aja. Huruf. Angka ya. B. Huruf vokal Fikri. Ada berapa? 2. Apa aja itu? I sama I. Sebutkan 3 jenis olahraga yang pernah kamu lakukan. Sit up. Sit up. Terus? Sepeda. Lalu bermain basket. Adek di Pare suka ngapain? Apa suka ngapain? Suka ngapain di Pare? Apa? Sepeda. Terus? Sit sama up. Sama abang suka ngapain? Sit up enggak usah, apa? Bermain sepatu roda. Sepatu roda. Terus apa lagi? Berenang. Ya udah tulis. Yang mana yang mau ditulis? Berenang. Ya tulis. Renang, koma. Apa lagi? Lari. Berlari. Lari. Lari aja. Lari. Terus? Koma. Bermain sepatu roda. Bermainnya mana? Bermainnya.
Bermainnya mana? Sepatu roda. Pakai E. Iya. Iya, spasi. Roda. Oh, bukan U. Dibuletin aja langsung. Ya, satu lagi. Apa saja alat musik yang kamu ketahui? Apa aja? Drum. Piano sama gitar. Terus apa yang kalau yang ditiup itu apa? Seruling. Nah, tulis itu seruling. Coba bisa nggak nulis seruling? Koma. Apa lagi? Piano. Piano, terus. Apa lagi? Satu lagi. Gitar. Ya. Koma. Koma. Spasinya jangan lupa. Gitar. Selesai.